Kalau tak dengar, abang boleh nyanyi kot. Oh, yes, 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 yes. Oh, saya kena nyanyi. Memang hujan malam ni. Hujan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baiklah. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, eloklah kita mulakan program kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, nama saya Muhammad Farhan bin Hussein. Boleh panggil Pak An sebagai moderator pada malam ini. Dan saya adalah Esko Kaderisasi KPAJ Dada Pontian. Baiklah, sedia maklum, sekali setiap bulan Esko Kaderisasi Daerah Pontian akan mengadakan satu program yang dipanggil Melofolia, yang menggantikan Sukplia pada sebelum ini. Baiklah, dalam Melofolia ini kita akan membedah lagu, berbeza dengan Sukplia yang membedah filem. Melofolia ini kita akan membedah lagu, di mana kita akan menelusuri lebih mendalam tentang sesebuah lagu tersebut dengan mengeluarkan pengajarannya, isi apa, maksud-maksud di sebalik isi dan juga lirik-liriknya, dan perkara seperti itulah. Jadi bersama saya untuk program Melofolia pada malam ini, saya rasa ramai yang telah mengenali beliau, seorang guru akademik di Sekolah Kebangsaan Polis Camp di Kulai, dan setiausaha KPIJ Dara Poncan, tidak lain dan tidak bukan adalah saudara Aminur Rashid bin Helmi. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam saudara pengurusi majlis. Sihat abang eh? Panggil abang je lah, lebih jelas. Okay. Alah tak ada hal. Okey okay, abang sihat, sihat, eh? Alhamdulillah sihat. Okey bang. Sekarang abang busy ke dengan kelas lah? Weekday? Kelas eh? Alhamdulillah. Baru tak busy. Baru tak busy lah. Minggu depan dah cuti, so alhamdulillah tak busy. Okay, tak sebelum busy. Sebelum ni pecah kepala lah. Tu lah, pecah kepala kan? Tapi tak apa, terbaik. Okay bang, so sebelum kita, saya nak bagi masa kat abang, saya nak tanya-tanya beberapa soalan dulu lah. Okay, abang, kenapa abang, sebelum saya tanya soalan tu, saya tanya dulu kenapa lagu apa yang abang pilih malam ni? Okay, jadi soalan Pak An malam ni, lagu apa yang saya pilih? Saya pilih lagu Bertemu Semula daripada UNIC. Dia lagu baru tak baru lah. Macam tu lah. Macam tu kan? Okay bang. Macam tu lah. Jadi kenapa abang pilih lagu Bertemu Semula ni? Dan kalau macam tu abang boleh teruskan lah dengan presentation abang. Okay. Oh boleh terus eh? Boleh terus ya? Kenapa abang pilih dan abang teruskan terus? Gitu lah. Okay gitu. Jadi sebelum saya bagi tahu kenapa saya pilih lagu ni, saya akan mulakan dululah pembentangan saya. Kan okay, kita akan bedah dulu lagu ni. Kita akan dengar dulu sama-sama. Lepas tu baru kita boleh dalami, kita hayati apa yang terkandung dalam lagu ini sehingga membuatkan saya pilih lagu ni untuk malam ni. Okey? Baik-baik. Baik-baik. Saya akan share dulu lagu kepada hadirin yang ada malam ni. Jadi insya-Allah kita akan dengar. Okey? Okey, saya harap semua nampak skrin saya ni. Nampak bang, kan? jelas. Okey, mantap. Okey, sekarang saya nak try dengar dia punya suara. Dengar tak dekat semua orang? Okey. Tak dengar kan? Tak dengar lah bang. Tak dengar kan? Okey, tak apa. Kejap. Tak dengar eh. Kalau tak dengar, abang boleh nyanyi kot. Oh, yes. Oh, saya kena nyanyi. Memang hujan malam ni. Hujan. Ya, abang. Abang cikgu muzik kan? Takkan tak. Hujan. Tu, abang cikgu nasyid. Aduh. Dengar. Okey, kita ayat. Kalau tak tahu lagu ni, tak ada apa-apa masalah.
Jana Wang semudah itu, jemput rakan anda untuk menyertai X. Okey. Macam mana tadi? Dengar lagu tadi? Dengar bang, best. Dia mendayu-dayu, sudah didengar. Dia mendayu-dayu sikit eh. Okey, sekejap. Sudah didengar. Okey, selamat datang kepada saudari Zizi Mazia. Baru nampak kemunculan dia. Okay, sekejap, sementara saya nak tukar skrin. Macam mana saya nak tukar skrin? Okay, stop presenting. Okay, baik. Jadi pertanyaan saudara Pak An tadi adalah tentang kenapa saya pilih lagu ni untuk malam ni. Jadi saya yakin dan pasti sebenarnya kalau kita dengar betul-betul lagu yang kita dengar tadi, ianya adalah sebuah lagu dengan seni kata dan lirik yang sangat mudah untuk difahami.
Dia tak ada berkias-kias sangat. Kan? Okey, baik. Apa yang saya cuba sampaikan dekat sini adalah tentang persahabatan dengan lagu yang saya tunjukkan tadi. Okey. Jadi, okey, saya akan tunjuk slide saya. Kita akan cuba jadikan perkongsian pada malam ini adalah satu perkongsian yang sangat ringkas sebab saya pun tak nak ganggu waktu malam semua. Kita faham waktu siang tadi masing-masing busy kan, macam-macam kerja yang kita buat walaupun kita duduk dekat rumah, kita kena tolong family, kita kena tolong semua orang lah kan. Okey, jadi ini adalah, okay, nampak tak screen? Nampak bang, nampak jelas. Jelas kan? Okay, jelas, jelas. Cantik. Baik, jadi saya cuba jadikan satu, saya cuba jadikan perkongsian pada malam ini adalah satu perkongsian yang orang kata short and sweet. Short and sweet, maksudnya kita buat pendek tapi sampailah insyaAllah. Okey, tajuknya ialah Bertemu Semula daripada UNIC. Baik, kita dengar saja tajuk lagu ni adalah berkisahkan tentang satu kumpulan ataupun satu ikatan persahabatan yang dah lama kenal antara satu sama lain. Tiba-tiba kita nak buat reunion macam tu lah. Kita nak jumpa semula. Okay. Jadi lagu Bertemu Semula ni dinyanyikan oleh kumpulan UNIC. Bukan sahaja kumpulan UNIC tetapi juga kepada mantan penyanyi UNIC. Pada ketika itu, ahli UNIC terdiri daripada 3 orang. Yang pertama, kalau siapa yang kenal dengan kumpulan UNIC ni, yang paling utama sekali selaku pelopornya ialah Bazli. Kemudian kita ada Ustaz Fakrul, dan yang ketiga pada ketika itu kita ada Imam Najdi. Pada ketika itu. Tapi sekarang Najdi dah tak ada. Imam Najdi dah keluar daripada UNIC, tinggallah Ustaz Fakrul dan juga Bazli. Okey, baik. Jadi siapakah penyanyi-penyanyi yang menyanyikan lagu Bertemu Semula ni selain daripada mereka bertiga? Okey, kita ada Fazli. Fazli ni kalau kita perasan lagu di atas nama cinta pada yang selayaknya. Okey, lagu tu dia ada. Dia kira orang-orang yang mula-mula sekali Fazli ni. Okey, kemudian kita ada Fitri. Kita ada Fitri Haris. Kita ada Fitri Haris. Itu memang tak asing lagi lah dalam lagu UNIC yang memang high pitch. Contoh lagu Balkis. Lagu Balkis, lagu apa yang tertinggi? Lagu Ainul Mardiah kan? Ainul Mardiah. Yang part tinggi. Okey, banyak lagi lagu Jalinan lah. Lagu yang tinggi-tinggi semua kita memang dah tahu Fitri Haris memang nyanyi lagu tu. Okey, kemudian yang terakhir dalam lagu ni siapa yang nyanyi? Iaitu Hafiz Hamidun. Hafiz Hamidun seperti yang kita tahu, dia dah keluar daripada UNIC dan dia dah buat album dia sendiri kan. Dia kiranya dia bukan bermusuh dengan UNIC tak, tapi sebab dia rasa dia lebih relevan kalau dia keluar secara solo. Kan. Okey, tapi UNIC masih team dia, masih dianggap kawan. Okey, Hafiz Hamidun ni lagu zaman-zaman bila? Lagu zaman-zaman CUDIPT. Guru selalu mengingatkan kita dilarang berkasihan ketika masih di alam persekolahan. Itu part dia. Itu part Hafiz Hamidun. Jadi ini adalah sebahagian daripada penyanyi-penyanyi UNIC. Walau bagaimanapun ada lagi kalau tak siap. Kalau tak silap saya ada lagi penyanyi UNIC tapi saya pun tak ngam berapa, tak cam berapa. Tapi ini yang kita tahu penyanyi-penyanyi yang bernyanyi untuk lagu Bertemu Semula. Baik, kita pergi kepada rangkap pertama. Lirik ini. Okey, baik. Nak nyanyi ke nak baca? Tak ada pandangan saya lah bang kan. Dengan suara abang yang merdu dan sedap, saya rasa abang perlu nyanyi lah bang. Okeylah, tak. Kita buat selang sendiri lah. Kita buat selang sendiri kan. Malam-malam ni kalau begitu kita tak nak stres-stres lah kan. Okey. Jadi untuk rangkap pertama ini dinyanyikan oleh Hafiz Hamidun. Suka dan duka, tangis dan tawa, itulah lumrahnya. Kan, suka dan duka, tangis dan tawa, itulah lumrahnya. Betul tak? Kita, kalau kita ingat balik zaman sekolah lah, zaman sekolah, zaman belajar yang sempat merasa dunia universiti, kita nampak benda ni. Kadang-kadang kita gembira,
kadang-kadang dengan kawan-kawan kita bad mood kan, kadang-kadang kita suka, kadang-kadang kita ketawa tak ingat dunia. Yelah, dengan kawan-kawan bukan dengan keluarga, kadang-kadang kawan ni melebihi daripada keluarga. Kita punya reaksi tu bila berhadapan dengan kawan-kawan lain dengan keluarga. Sampai macam tu tahap persahabatan kan. Jadi dekat sini untuk rangkap pertama ni dia nak katakan itulah lumrah dalam dunia persahabatan. Semua kita tahu kan, kalau cakap contoh Pak An kan, dia dengan kawan-kawan dia, dia dah faham dah perangai rakan-rakan macam mana, kawan-kawan dia macam mana. Kawan-kawan suka duka bersama kan. Okey, ini adalah daripada Hafiz Hamidun. Suka dan duka, tangis dan tawa, itulah lumrahnya. Okey. Kemudian Hafiz Hamidun nyanyi apa lagi? Sukma didera, sepi menyapa dan rindu menyiksa. Dekat sini saya cuba kupaskan sikit apa yang dimaksudkan dengan sukma. Kalau ada yang tahu sukma tu apa, boleh tak bagi contoh? Sukma tu bukan sukan Malaysia kan? Bukan sukan Malaysia. Tapi sukma ni adalah satu istilah yang digunapakai. Istilah ni ada dalam kamus dewan. Okey, baik, saya terangkan. Sukma ini adalah jiwa. Okey, jiwa iaitu dia nak cuba menggambarkan sukma ni adalah keadaan jiwa yang sedang gelora sedih pilu sebab tak dapat jumpa kawan-kawan. Macam tu. Sukma, jiwa yang sedang pilu. Jiwa yang sedang pilu. Dia tak kena kalau sukma ni kita gunakan untuk jiwa yang sedang bersemangat. Tak boleh. Sukma ni untuk jiwa yang sedang rindu dengan seseorang. Macam tu. Sukma didera, sepi menyapa dan rindu menyiksa. Bila tak ada kawan-kawan, kita sepi, kita sunyi. Kan? Kita tak ada kawan-kawan untuk bergurau. Kita tak ada orang kiri dan kanan yang boleh support kita pada masa tu. Kita sorang-sorang. Kan? Lagi-lagi waktu PKP. Waktu PKP ni adalah waktu yang kita boleh tengok siapa yang dekat dengan kita. Siapa sahabat kita, siapa kawan kita. Siapa yang selalu kontak kita, siapa yang bila susah baru cari kita. Macam tu lah kan. Jadi waktu sekarang memang masing-masing sepi, sunyi, tanpa kawan-kawan di sisi. Melainkan dengan Google Meet, dengan berwhatsapp dan sebagainya. Dan rindu pun menyiksa. Semakin rindu, semakin jauh semakin rindu. Tapi tak apa, jauh di mata, dekat di hati. Okay, ini adalah rangkap untuk bahagian Hafiz Hamidun. Okay, kita tengok pula Fazli Aziz. Bahagian dia apa? Haruskah luka dibiar saja membara di dada? Kan? Haruskah luka dibiar saja membara di dada? Ini dia bukan suruh kita lukakan hati kita. Kan? Dia tak suruh luka hati kita. Tapi sebab dia kalau boleh, sampai bila kita nak lukakan hati kita, kan? Sampai bila kita nak pendam rasa ni? Kalau boleh kita buat reunion, kan? Macam tu. Kalau boleh kita nak jumpa semua, kan? Waktu PKP ni, sampai bila kita nak pendam rasa ni? Kalau boleh biarlah kita ber-Google Meet. Kalau boleh biarlah kita berborak dalam grup WhatsApp dan sebagainya, kan? Sebab kita tak boleh nak biarkan luka tu dibiar saja membara di dada. Kita tengok lagi apa rangkap seterusnya oleh Fazli. Okay. Sembuhkan ia dengan setulus benih kemaafan. Okay. Sembuhkan ia dengan setulus benih kemaafan. Sebenarnya rangkap yang sebelum ini ada lagi satu makna yang tersirat, iaitu dalam persahabatan kita kadangkala ada yang bergurau kasar, ada yang bergurau secara biasa-biasa yang kita berterima, kadang-kadang kita tak berterima. Tapi sampai bila? Okey, kalau dia bergurau kasar dengan kita, sampai bila kita tak nak terima dia? Kan? Tetap kawan, dia tetap kawan. Cuma cara dia menggauli kita, cara dia bergurau dengan kita sedikit kasar. Kadang-kadang kita pun terasa hati. Jadi sampai bila kan? Dia pun kawan kita, dia masih kawan kita. Kalau kita musuh dengan dia, no point. Kita tak ada geng. Kita susah nak cari kawan macam tu. Jadi kita kena biarkan, kita kena lepaskan. Dia tetap kawan. Walau teruk macam mana pun dia tetap kawan kita. Kan? Kita sembuhkan luka di dada itu dengan kemaafan. Inilah maksud sebenar untuk rangkap ini. Dia cuba translatekan rangkap yang sebelumnya tadi tu. Macam mana cara kita untuk memastikan kita ni tak rasa sakit hati dengan kawan-kawan kita? Kita maafkan. Kalau kita ingat balik, banyak sebenarnya kawan-kawan yang ejek kita kan. Kadang-kadang zaman sekolah, ejek nama bapak lah kan. Ejek nama atuk lah kan. Tapi yelah kawan kita kan. Kadang-kadang kalau kita ingat balik, kelakar. Tapi bila kalau kita
dalam keadaan tu memang tengah marah. Bila ingat balik dalam 2-3 tahun yang lepas, okey lagi kan. Okey, tiba-tiba bila terkenang, kita rasa kelakar, benda tu kelakar. Jadi kita maafkan dia. Okey, baik. Kita teruskan kepada part chorus dia. Okey. Ini dinyanyikan oleh Fakrul, penyanyi UNIC sampai sekarang. Okey. Cinta telah menzahirkan sebuah pertemuan. Tuhan yang menguji dengan perpisahan. Kini ditakdirkan bertemu semula. Okey, jadi apa yang dikatakan dengan, apa yang dimaksudkan dengan rangkap ini ialah dia cuba katakan tentang cinta. Bukan cinta kepada couple ataupun cinta kepada sesak apa, lelaki perempuan yang tidak ada kaitan, tapi cinta sebagai seorang sahabat. Kan? Cinta sebagai seorang sahabat. Tidak dinafikan bahawa kekuatan bersahabat itu sangat kuat kalau kita betul-betul ada kawan. Kan? Sampaikan kalau kita nampak kawan susah, kita tolong je lah. Kan? Motor dia rosak, kita tumpangkan dia. Kan? Motor dia rosak dekat mana dah, dia call kita. Kita tengah makan ke tengah apa, sanggup tinggalkan dulu, kita pergi tolong kawan. Kan? Sebab benda ni, okey, Pak An, ada apa? Tak ada, saya nak cakap je, kalau kawan baik kita ni, sampai mak bapak kita pun, mak bapak kita dengan mak bapak dia pun dah kenal. Cakap je nama budak tu, dah green light nak keluar pergi mana-mana. Contoh nak pergi jalan bersama. Ha. Betul, betul. Jadi saya berkongsi sikit lah pengalaman saya kan. Bagaimana nak ceritakan tentang cinta, bukan cinta gay lah, bukan sebab gay kan. Tapi sebab kita punya tali persahabatan tu kuat kan. Masa zaman belajar, yelah kita zaman belajar mana ada kereta, kita naik motor kan. Kadang-kadang motor kita rosak. Ada satu hari tu, pagi tu saya nak pergi praktikal ke sekolah. Pagi tu hujan, naik motor. Tiba-tiba tayar pancit kena paku kan. Terpaksa berhenti dulu dekat kedai buncit depan. Waktu tu pagi lebih kurang pukul 6.45, tak ada orang. Nasib baik ada kawan lagi seorang, dia pun sekolah yang sama tapi dia dah ke depan dulu. Sanggup dia U-turn jauh-jauh ambil. Jadi naik motor berdua. Itu memang kenangan. Walaupun pada orang nampak remeh je benda ni, tapi pada saya dia adalah satu event yang bermakna. Macam tu. Itu adalah yang dikatakan sebagai cinta yang kita akan ingat sampai bila-bila. Okey. Telah menzahirkan sebuah pertemuan. Tuhan yang menguji dengan perpisahan, kini ditakdirkan bertemu semula. Okey, daripada cinta itu telah wujudkan satu pertemuan antara satu sama lain. Kan? Sebab kalau kita tak kenal, kita tak jumpa. Tapi disebabkan kita kenal, sebabkan kita ngam dengan dia, kalau boleh kita nak jumpa balik dengan semua yang kenal kita tu, yang ataupun antara yang kita kenal tu lah, kita nak jumpa balik. Okey, kemudian bila kita dah kenal, bila kita dah bergurau senda sama, gelak tawa semua kan, bertepuk tampar semua, berkongsi satu bantal, satu tilam semua kan, makan maggi sebaldi kan, sampai satu masa Allah menguji kita dengan perpisahan kan. Kita belajar zaman sekolah 5 tahun, kemudian kita sambung lagi zaman diploma, contoh diploma berapa tahun eh, 2-3 tahun, sambung degree 3-5 tahun macam tu. Lepas tu tiba masanya kita perlu berpisah kan. Setiap yang berjumpa akan berpisah kan. Jadi benda tu sedikit menyedihkan, tetapi apabila kita bertemu semula, apabila masa mengizinkan, Allah mengizinkan kita ditakdirkan untuk bertemu semula, insyaAllah. Okey, kemudian apa rangkap seterusnya? Kita pergi kepada versi yang kedua. Rangkap yang seterusnya iaitu dinyanyikan oleh Bazli. Okey. Usap sia peluang yang ada begitu sahaja. Usap sia peluang yang ada begitu sahaja. Apa lagi rangkap seterusnya? Dia tak habis lagi. Bazli sambung lagi. Ini detiknya kasih dan sayang ditaut semula. Kan, ini detiknya kasih dan sayang ditaut semula. Okey, baik. Usah persia peluang yang ada begitu saja. Kalau ada event yang objektifnya untuk merapatkan ukhuwah kita kan, yang kita nak hubungkan balik kawan-kawan yang dah lama tak ada ni kan,
jangan kita lepaskan peluang tu. Kan? Kalau boleh jangan. Eh, aku busy lah, tak boleh. Kerja banyak gila. Jangan, kan? Kita macam mana cakap, eh? Pengurusan masa lah, pengurusan kita. Kerja tetap kerja, tapi sampai bila kita nak stres dengan kerja? Kalau ada peluang kita berjumpa dengan kawan-kawan kita, kita jumpa. Kan? Berkongsi cerita, berkongsi pengalaman sepanjang hidup, apa yang kita dah boleh kita lalui, kita kongsi, share-share. Kan? Tapi kalau boleh, okay, biasanya benda ni kita kena elakkan. Kalau time berjumpa, kita jangan usik benda-benda sensitif. Contohnya apa? Kerja apa? Sekarang duduk apa? Rumah macam mana kan? Dah kahwin ke belum? Ini adalah benda-benda sensitif yang kita kena jagalah. Jaga. Sebab kita dah lama tak jumpa kawan. Kadang-kadang benda tu pun dah jadi renggang sikit. Dia punya macam mana cakap, eh? Bonding tu jadi kurang sikit. Jadi kadang-kadang mudah tersentap. Bila kalau dulu boleh bergurau tak ada masalah, tapi bila dah lama terpisah, dia akan jadi kurang nak ngam macam tu. Jadi stranger, elakkan stranger daripada soalan. Yes, dia akan jadi stranger tiba-tiba. Jadi kita elakkan soalan-soalan sendiri. Tapi nak diceritakan kat sini, kalau kita ada event, contoh habis PKP ni, kalau ada event untuk reunion kita buat, kan, kita join. Jangan tak join, rugi, kan? Ini detiknya, kasih dan sayang ditaut semula. Bila lagi nak jumpa? Cuba tengok macam lagu UNSC tadi, lagu bertemu semula. Kan? Syok je tengok. Masa tu UNSC ada Najdi, ada Bazli dan ada Fakrul, bertiga. Tiba-tiba datang si Fitri, datang si Hafiz Hamidun, datang si Fazli, bertaut semula. Jumpa semula, buat satu lagu. Untuk makluman, lagu tu disediakan oleh Fazli, bekas ahli UNSC. Lepas tu dinyanyi. Bila nyanyi sama-sama tu, dia akan rasa satu semangat tau, satu nikmat persahabatan tu. Nyanyi tu feel. Sebab benda ni berkisahkan antara mereka, antara kalau kita yang nyanyi pun, contoh macam saya nyanyi untuk kumpulan nasyid saya, nyanyi lagu UNSC ni pun rasa semangat tau, sebab kita orang berjumpa semula. Macam semalam, alhamdulillah kami dapat berjumpa balik dalam Google Meet. Dalam kejap Google Meet, lepas tu tukar pula Telegram, lepas tu tukar pula apa benda lah, macam-macam platform. Sebab nak kasi ramai lagi masuk kan. Memang syok. Kalau kita betul-betul jaga persahabatan kita, kan? Jangan sisihkan peluang. Kalau ada rezeki untuk reunion, kita pergi. Okay. Ini part Najdi. Najdi ni part dia tinggi sikit, tapi saya rendahkan sikit lah, kan? Kita tidak mungkin mampu mengulangi masa. Hujan takkan balik ke langit semula. Jemputlah kenangan yang terindah saja. Okey. Kita takkan dapat ulang balik masa, kan? Kita pun tahu, kan? Zaman belajar kita dah lepas. Sekarang kita kena, apa orang kata, Moving forward. Hujan pun takkan balik ke langit semula. Hujan kalau dah jatuh ke jalan, kat jalan je. Dah jatuh ke tanah je. Takkan naik ke langit, takkan naik ke awan balik. Kan? Jadi, rugi sangat-sangat kalau kita asyik mengingatkan keburukan orang, keburukan kawan-kawan. Jangan ambil yang itu. Kan? Sampai bila kita nak pandang keburukan kawan-kawan? Kan? Kita ambil yang manis-manis saja daripada kawan-kawan. Okay. Setakat ni ada apa-apa pertanyaan tak? Ada apa-apa kongsian tak? Nak share? Tak ada. Saudara Pa'an ada? Nak share? Tak ada. Setakat ni tak ada lah bang. Mungkin ada, ya? Hajin Hajirat ada nak share pengalaman dengan kawan-kawan tak dia? Kalau dia nak share-share sikit, bolehlah letak teks kat apa? Letak kat ruang komen. Kan? Kan? Okay, jadi kita terus lagi. Terus je bang, terus. Terus, okay. Lepas tu kalau kita perasan dalam video tu, kan? Dalam video tu, dia cuba menggambarkan situasi Fitri Haris. Suasana Fitri Haris yang masa tu dalam keadaan balik daripada Malaysia. Kan? Di, apa orang kata? Dia dinanti-nantikan oleh orang lain. Kenapa? Okay, kenapa dalam video itu dia buat macam tu? Kenapa tak macam Hafiz Hamidun? Kenapa Fazli tak buat macam tu? Fitri Haris special. Kenapa? Sebab pada masa itu, Fitri Haris banyak membantu kumpulan UNSC untuk lagu-lagu yang tinggi. Besar jasa Fitri kepada UNSC masa tu. Kan? Part-part tinggi-tinggi. Apa contoh? Tak perlu kau singkapi labuhan kainmu,
Ketika kau melangkah ke istana Sulaiman, bukannya air. Yang part-part tinggi-tinggi lah dia ambil. Jadi banyak sebenarnya yang Fiti Haris cover lagu-lagu yang bahagian tinggi-tinggi. Disebabkan itulah dalam video tu specialnya Fiti Haris. Dan kalau kita tengok, rangkap yang ini, dia sebenarnya adalah pengulangan daripada Fakrul nyanyi. Kemudian Fiti Haris pun ambil lagi lirik yang ini, yang terakhir sekali, yang tadi mula-mula Najdi ambil. Kenapa dia ambil dua? Sebab dia nak cuba, UNIC ni cuba nak kembalikan semula apa peranan Fiti Haris dalam lagu. Peranan dia sangat besar. Jadi UNIC sangat, apa macam-macam ni, dia beri penghargaan kepada kawan dia. Macam kita lah, macam kita kan. Kita tahu siapa yang banyak tolong kita waktu kita susah. Kadang-kadang waktu kita bekerjasama tu siapa yang banyak tolong kita. Jadi bila kita jumpa balik, tak salah kalau kita hargai dia. Kita hargai dia, lebihkan dia. Kadang-kadang, contoh, kita tolong orang tapi aku tolong orang bukan dapat apa-apa pun, tak dapat apa-apa. Kan? Rugi je, sia-sia je. Tolong dia, dia pun tak tolong aku balik. Jadi, kita hargai setiap pengorbanan, persahabatan, apa sahaja yang kawan kita tolong kita. Jadi, kita hargai. Jadi, sebenarnya lirik yang dua ini adalah pengulangan daripada lirik asal. Cuma, untuk part Fitri Haris ni, dia cuba tinggikan sikit pitch. Dia cuba nak kekalkan identiti di dalam kumpulan UNIC tu. Okay, jadi saya rasa untuk part lirik dah selesai. Bedah lirik dah selesai. Okay, jadi saya yakin cuba try test. Cuba try test apa tu? Yang part tinggi tu. Tak sampai lah, dah malam lah. Sampai lah, okay. Sampai lah. Tak apa. Okay, jadi okay. Jadi tentang lirik kita dah selesai. Sebab apa tau, saya tak nak cerita banyak tentang lirik sebab liriknya sangat mudah difahami. Yeah, sangat mudah. Dan mudah dihayati. Ayat dia simple je. Dia nak bagi mesej kepada orang simple sangat. Iaitu tentang sebuah perpisahan yang akan menjadi satu kebahagiaan apabila berjumpa semula. Dia cuba nak kata macam tu. Okey, yang part yang kedua, kita cerita pasal peranan mereka. Peranan mereka dalam bidang nyanyian. Okey. Kalau kita nampak, kita ada, okey, kita ambil contoh UNIC ni eh. Okey, kalau kita nampak kita ada Bazli, kita ada Fakrul, kita ada Najdi. Kemudian dalam lagu ini kita ada Fiti Haris, kita ada Fazli dan juga kita ada Hafiz Samidon. Baik. 6 vokalis dalam lagu ini, kalau kita perasan, masing-masing ada peranan dia. Contoh Hafiz Hamidon. Okey, ini sebenarnya terkait sikit dengan apa yang saudara Pak An request. So, cuba nyanyikan sikit part Fitri tu kan. Okey, macam ni. Jadi sebenarnya masing-masing ada kekurangan. Contoh macam saya, kurangnya kat mana? Saya tak dapat nak nyanyi pitch tinggi macam Fitri Haris. Macam tu. Tapi macam kumpulan UNIC, Hafiz Hamidon, contoh Hafiz Hamidon tak dapat nak tarik macam Fiti Haris. Tapi mana peranan dia? Peranan dia dekat depan. Intro. Suka dan duka kan. Dia part-part dia yang depan je. Kan, lepas tu kita tengok part Bazli. Bazli pula part dia biasa. Dia sedang boleh, dia naik boleh, tapi naik pun dia tak boleh naik macam Fitri. Jadi pada masa tu Fitri lah yang sapu habis suara tinggi. Tapi bila Fitri keluar, nasib baik masa itu ada Najdi. Najdi boleh cover lagu. Masa tu dia buat lagu baru, Ainul Mardiah, versi 2020 eh. Versi 2017 eh, Ainul Mardiah. 2018, 2017, 2018. Itulah versi yang baru. Waktu tu Fitri Haris dah tak ada, diganti dengan Najdi. Jadi dia backup. Masing-masing ada peranan dia kat situ. Kan? Lepas tu datang pula Fakrul. Fakrul ni pula memang jenis taranum. Kemudian dia pun boleh bawa lagu suara tinggi-tinggi. Itu melengkapkan dia orang dalam lagu ni, UNIC. Okey, jadi buat masa ni itu sahaja kot perkongsian saya. Saya tak pastilah kalau ada apa-apa pandangan ataupun persoalan nak ditanyakan supaya malam ini punya perkongsian nampak lagi menarik. Ada ke? Saya ada bang, sikit lah. Saya rasa saya perkongsian dengan kawan saya lah.
Bukan bukan lelaki lah, tapi kawan saya perempuan lah, perempuan kan. Okay, kawan saya lah. Okay, saya punya rapat, dia pernah support saya tau. Sebab masa tu zaman macam saya down sikit lah. Masa saya terkata 5 kan, masa saya nak ambil SPM. Awal tahun masa tu saya macam down sikit. Saya macam dengan kawan-kawan saya yang lain, macam di apa orang kata, di macam orang tak berapa nak rapat dengan saya kan. So dia sebagai seorang sahabat yang rapat dengan saya, pada masa tu dia memang sangat suportif. Dan time dia tengah cakap dengan saya tu, dia menangis bang. Time dia menangis tu, sampai saya pun menitis kain mata. Persahabatan kita orang sampai macam tu lah. Kita orang macam mana cakap je lah, nangis dan ketawa bersama-sama macam tu lah. So dia memang sangat suportif lah, macam tu lah pada saya. Mungkin yang lain, kongsian yang lain. Ada persahabatan. Dia biasanya kalau time-time PKP macam ni lah, kita boleh tengok siapa betul-betul sahabat kita, siapa yang ada waktu kita susah. Betul. Macam tu. Tapi kita orang kan? Okay bang, teruskan bang. Apa dia? Tak, kalau kita, saya pula lelaki. Kalau tim lelaki, saya bertemu dekat PUBG bang. Main game ramai-ramai. Macam tu. Dekat PUBG tu kita orang berbual. PUBG Mobile Legend. PUBG Mobile Legend. Jam tu kita memang buat bang. Buat macam-macam lah. Yes. Jadi macam cakap? Teruskan bang, apa nak cakap tadi? Okay, saya cuba nak mention bahagian bila PKP ni lah. Mana yang antara kita yang senang kan? Tak salah kalau dalam grup, bukan dalam grup lah, kita tarik seorang kita message seorang kawan kita tanya kan, cuba hebahkan dalam grup. Kita jangan hebah dalam grup, kita minta tolong kawan kita seorang tu, kita dah pilih siapa yang kita nak minta tolong. Cakap, cuba hebahkan dalam grup. Siapa yang dekat dah susah waktu KP ni, cuba bagi tahu kan. Jadi dekat situ, bila member kita dah forward dalam grup sekolah, jadi member tu pun boleh dapat info. Member tu bagi kat kita kan, cakap, Min, ada ni dalam 3 orang ni kita punya geng yang susah kan, nama-nama dia. So kita tolong dekat situ kan. Ini antara cara lah, cara yang saya sendiri dah buat minggu lepas. Alhamdulillah PKP kan, kita pun, kawan-kawan kita pun ada susah kan. Jadi kita nak menghargai persahabatan masa sekolah dulu, ni yang kita boleh buat. Tapi kalau boleh kita jangan bagi dia tahu kan. Kita jangan bagi tahu, betul. Yang bagi sama bagi ya, macam tu. Secara senyap kita tolong dia. Sebab kita tahu masa kita kat sekolah dulu, waktu kita belajar dulu, waktu susah, dia orang juga yang tolong kan. Betul. Time main bola, kalau time main bola tu, dia yang tolong kita jadi keeper. Kalau boleh kita tak jadi keeper kan? Kita kalau boleh nak midfielder. Tapi dia tolong juga kita jadi keeper. Okay, mantap kan. Masing-masing dah tolong kita backup satu sama lain kan. Jadi kita ingat balik jasa diorang kan. Itulah cerita. Yang jadi keeper tu saya rasa saya lah. Walaupun tak berapa pandai, tapi saya tetaplah main je keeper. Tu je yang pandai. Okay, saya rasa siapa yang ada soalan, nak buat perkongsian, boleh letak korang dengan komen ataupun nak buka mic pun boleh. Ada tak? Mana tahu nak kongsi share pengalaman dia dengan kawan-kawan ke? Itu juga. Tapi bang, tadi yang abang cakap program pula, abang punya inisiatif kan, chat kawan dan forward dekat orang siapa yang memerlukan bantuan tu memang baik, memang bagus lah. Lagi-lagi waktu PKP macam ni kan. Hari ni je dah 13,000 kan, 13,000 lebih. Ya, betul. Memang Abang Saleh lah. Abang Saleh mana? Abang Saleh, ada tak? Share Abang Saleh. Terima kasih Abang Saleh join malam ni, yang tak seberapa ni. Alhamdulillah, chat. Alhamdulillah eh. Dengar-dengar. Untuk makluman semua yang ada. Kalau tengok betul-betul kan Abang Saleh ni, dia ada nampak macam Fitri Haris sikit. Suara dia pun lebih kurang. Kalau suruh Abang Saleh nyanyi part Fitri Haris tu, dia mesti sampai. Saya lah. Itu belum dapat mikrofon lagi tu. Jangan begitu. Tu Azmi minta lagu tu. Azmi minta lagu. Abang kan, Abang Saleh dengan Abang Amin boleh duet ni. Abang Amin suara padu. Abang Saleh ni mesti lagi padu. Azmi nak minta lagu kena bayar. Share screen karaoke. Boleh. Abang Amin dengan Abang Saleh. Boleh. Aduh. Terima kasih Abang Saleh join. Okay, so pahal macam tu lah tadi.
nak respon sikit lah. Firstly, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kepada KPIJ Pontian yang Abang Dino konsisten ada usrahnya. Ada buat bibliofilia yang ni ada apa nama ni? Memo apa? Ni apa Melo, nama? Melofolia. Bibliofilia. Okay, so boleh pelbagaikan lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Sebab macam ni saya ramai tak kenal. Okay, macam, ya, macam baru berkenalan. Nama abang Saluddin Jamal. Kimalan yang dipertua BIM Negeri Johor. So memang hari ni sebenarnya ada usrah BIM Negeri. Tapi saya nak memantau usrah daerah-daerah yang ada kan. So kalau nak mantau ni bukan nak cek, nak tengok silap ke tak ada silap. Okay, alhamdulillah, yang penting usrah jalan. Alhamdulillah, cantik. Cuma tajuk yang menarik, lagu pilihan lagu yang menarik. Cuma kalau kita lagu ni mengangkat tema persahabatan kan, banyak sebenarnya kalau lagu-lagu nasyid, kalau kita ambil genre nasyid lah kan, banyak lagu-lagu yang mengangkat tema persahabatan. Contohnya macam lagu Teman Sejati. Lagu Teman Sejati ni dia sangat dekat dengan KPIJ, ABIM, PKPIM. Sebab lagu tu ditulis oleh kita dulu, masa kita dulu panggil nama arwah. Arwah yang tulis lirik tu dah arwah dah. Kita panggil dia Abah. Saya tengok apa namanya, kita panggil bahasanya Abah apa, tengok dah. Dua orang ABIM, dinyanyikan oleh Kumpulan Brothers. Ada lagi lagu kumpulan daripada kumpulan ada Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad. Kumpulan yang lagu nyanyi kumpulan tengok mana syair apa, adalah banyak lagu-lagu yang kat tema persahabatan. Cuma kalau kita boleh tambah, kalau kita boleh tambah lagi, kita nak ni penting je kita memilih sahabat yang betul-betul sahabat. Sebab yeah, kalau ada tulisan-tulisan ulama-ulama sarjana-sarjana, dia mendefinisikan sahabat yang lain. Kalau tengok Rasulullah pun dia dalam hadis-hadis Nabi, kalau dimakatkan dia ada deskripsi yang berbeza. Ada yang dipanggil ikhwan, ada yang dipanggil sahabat, ada yang dipanggil adalah istilahnya kan. So ada, kalau kita panggil kawan, dia level kawan ni lain, level teman ni lain. Teman ni biasa yang selalu seiring. Sebab tu orang tak sebut kawan sehidup semati. Kan orang cakap teman sehidup semati. Macam kalau macam abang dah kahwin, teman sehidup semati, si abang lah. Kan? So teman lain. Sahabat ni, kalau sahabat ni kita sambil orang yang memang dekat. Biasanya kita bahasakan sahabat ni orang yang dekat. Sebab tu ada satu lagu tu kan, dia kata, dia, antara kita tiada rahsia yang ke... ada gua punya sangat lagu bukan gitu lah kan. Tu dah jadi ya, dah jadi dah. Kan, orang macam tu kan. Kan so kawan lain kan, dan dalam sebab tu kita dalam kita aje untuk dan ukhuwah kita ni sebenarnya ada makam yang lebih tinggi daripada sahabat. Maksudnya macam kita ni dah orang cakap kalau dia punya level tu nanya dah lebih dah daripada adik-beradik. Kan dengan adik-beradik pun kita tak macam ni. Itu manisnya kita berukhuwah dalam kita AJ dan ABIM ni kan. So sampai memang kita dah kenal betul lah. Jadi macam tadi macam Amin sebut kan, kadang bila kawan ni kadang bila family kita kenal kawan kita, nak keluar dengan ni ada, kalau keluar dengan kawan yang tak berkenal tak payahlah, tapi bila sebut nama kawan ni boleh, tak ada masalah. Kadang kita nak mengelak pun kita jual nama, nak keluar dengan ni okey keluar, padahal tak keluar dengan orang tu pun keluar dengan orang lain. Jadi macam tu kan. So pentinglah, dan kalau kita ambil lagu Teman Sejati, akhirnya penting kita nak cari kawan yang betul-betul, yang penting kawan kita tu boleh membawa kita ke jalan yang benar kan. Sebab kita mengingat kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajha, disebut kawan diumpama, perumpamaannya seperti dua orang yang bersahabat di antara orang yang buat tukang besi dengan orang yang jual minyak wangi. Kalau kita berkawan dengan orang tukang besi, kita duduk tepi dia pun akhirnya, kalau kita duduk lama-lama akhirnya boleh terbakar baju sendiri. Tapi kalau kita berkawan dengan orang minyak wangi kan, kita tak mandi pun kita boleh dapat bau wangi dia. So pentingnya kita mencari sahabat, dan abang yakin, dan sepanjang abang pun dah 2007 8 ni dah 2021, lebih kurang dah
13 tahun lah, 13-14 tahun dalam jemaah ni, daripada KPIJ, sekarang ni dah Abim. So, alhamdulillah sekat ni kawan ni semuanya kawan-kawan yang yang wangi lah. Kalau kata nak yang yang busuk-busuk tu, si, tak apa, dia tidak apa, tidak menghilangkan kewangian tu, alhamdulillah. So untuk adik-adik, so berukhuwah, dan ingatlah kita berukhuwah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, berukhuwah kerana Allah Taala, bukan kerana nak ambil kesempatan, bukan kita nak dapatkan, kita nak ambil take advantage on dia. Kan, kita boleh ambil kelebihan yang dia ada untuk kita perbaiki diri, tapi bukan untuk kita take advantage. So tak ada lah tu yang tak ada yang tikam belakang dan sebagainya. Wallahualam. Terima kasih Abang Saleh atas perkongsian tadi. Betul, semakin kita meningkat dewasa ni, kita kena kecilkan circle kita. Masih kita bersahabat dengan orang yang betul-betul akan bawa kita ke jalan yang benar. Okey, baiklah. Abang Amin, yang terakhir, satu perkara yang terakhir, cuba Abang bagikan kesimpulan, kesimpulan Abang tentang sebuah persembahan bagi pandangan Abang. Silakan. Last. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok, kenapa? Okay, kalau kita tengok, ada orang dia mampu pertahankan persahabatan mereka dari kecil kan, sampai ke besar. Ada yang tak dapat pertahankan persahabatan mereka kan, daripada kecil kenal, dah rapat daripada sekolah rendah, tapi bila dah sekolah menengah, sekolah lain, jadi dia dah jadi stranger kat situ kan. Kan, jadi beruntunglah kan, bagi kita yang masih bersahabat daripada kecil hingga ke besar kan. Saya punya kesimpulan dalam lagu ini senang saja. Yang pertama adalah seperti kata Abang Saleh tadi, iaitu pemilihan sahabat, pemilihan kawan sangat penting. Lagi-lagi kita ke waktu sekolah. Waktu sekolah punya kawan ni memang, ini menggambarkan kita siapa kita akan datang kan. Kalau kita salah pilih, kita boleh berubah, tapi dia memerlukan masa, dia memerlukan motivasi yang tinggi untuk dia berubah kepada lebih baik. Tapi kalau dia berkawan, dia punya persekitaran dia memang dah cantik waktu sekolah, waktu zaman sekolah, insyaAllah dia boleh bawa dia punya karakter dia sehingga ke zaman dewasa. Jadi pemilihan kawan, kemudian menghargai sahabat, menghargai kawan-kawan yang ada sekarang. Kita jangan jadi toksik kepada kawan-kawan yang lain. Kan, sekarang ni media sosial terlalu banyak benda-benda negatif. Lagi-lagi Twitter. Kan, tak tipu. Kalau kita buka Twitter sekarang, berapa ramai orang luahkan perasaan kat situ. Kan, tentang hubungan, tentang persaudaraan, tentang apa-apa saja, apa benda-benda yang tak baik kat situ kan. Jadi kalau kita ada sesuatu yang yang kita rasa tak ngam, kita rasa tak kena kan, kalau boleh jangan up social media lah kan. Kalau boleh dia kita direct kan, kita kalau rasa kita yang betul ni nak betulkan dia yang salah, direct dengan dia apa silap dia, apa salah dia, tegur dengan cara yang hikmah lah. Jangan up kat public. Kalau up kat public, spoil kan, memang makin renggang lah hubungan tu. Kalau kita tegur je direct, insyaAllah kan, dengan cara yang betul, dengan percakapan yang cantik kan, berhikmah, insyaAllah boleh terima. Silap-silap lagi erat lagi kan, makin erat. Kemudian jangan suka sindir-sindir lah kan. Jangan suka sindir-sindir kawan-kawan kita, lagi-lagi kat status WhatsApp kan. Status WhatsApp ni pun boleh tahan juga kadang-kadang. Nak tengok siapa yang terpaling bagus, siapa terpaling power kan. Kita elakkan lah. Kita elakkan PhD kita. Perasaan hasad dengki kita elakkan dengan kawan-kawan. Dengan kawan-kawan je pun, bukan dengan orang lain pun, bukan dengan musuh kan. Kita kalau boleh dengan kawan-kawan, kena kasih mantap lah. Hubungan kena kasih mantap. Kalau kita ada kawan-kawan yang kita rasa pernah menyinggung perasaan mereka waktu dulu, kalau boleh kita elakkan, kita maafkanlah kan. Kalau boleh kita jumpa balik, bertaut semula kan. Kita kalau boleh cari masa lah, cari peluang untuk kita kukuhkan balik kita punya ikatan tu, yang dah renggang tu kukuhkan balik. Sebab kalau hablum minallah hablum minannas lah kan, hubungan baik dengan Allah kita jaga, tapi kalau hubungan baik dengan manusia tak jaga pun tak jadi juga. Jadi itu sajalah kesimpulan yang saya cuba bawakan untuk aktiviti ataupun perkongsian pada malam ini. Itu saja. Dengan lagu bertemu semula UNIC. Okey, itu sahaja tuan-tuan. Terima kasih Abang Amin. Jadi yang terakhir sekali saya nak
ingatkanlah kita dalam persahabatan kan. Mereka pun manusia, jadi kita perlu memaafkan dan juga meminta maaf. Sebab dosa dengan manusia tak sama dengan dosa dengan Allah. Dosa dengan Allah, directly Allah insya-Allah akan ampunkan dosa kita jika kita taubat, nasuhah dan sebagainya. Tapi jika dosa dengan manusia, jika manusia itu tidak maafkan, maka Allah tidak akan maafkan dosa kita. Jadi kita kena minta maaf dengan orang tu sehingga orang itu maafkan kita supaya Allah maafkan dosa-dosa tersebut. Jadi saya rasa jagalah hubungan kita dengan sahabat, jangan sampai terenggang, kerana sahabat itu akan membawa kita ke syurga jika sahabat kita baik. Tidak perlu cermin untuk melihat diri sendiri jika sudah ada sahabat. Baiklah, saya rasa problem kita dah sampai ke penghujungnya. Apa yang baik, kita ambilkan pengajaran dan boleh disampaikan kepada orang lain. Dan apa yang buruk, kita tinggalkanlah. Jadi, saya rasa saya akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih atas perkongsiannya Abang Amin eh. Semoga bulan depan ni ada lagi ni program ni. Sampai bulan sekolah. Saya mohon maaf eh kalau saya terlepas bicara kan, kadang-kadang ada silap kata-kata kan, menyinggung perasaan, minta maaf. Okey, tak apa tak apa. Okey je, tak ada masalah, tak ada masalah. Saya pun minta maaf juga kalau ada salah silap apa, kalau ada terlepas cakap ke, saya pun minta maaf juga lah. Okay. Okay, tanya kepada kandidatisasi untuk aktiviti malam ni. Okey, nice. Okey, baik-baik. Okey. Terima kasih semua yang telah join. Mantap. By the way, suara Abang Amin sedap. Memang sedap. Okay, orang nasyid ni. Suara sedap betul. Terima kasih, Bang. Okay, sama-sama. Last. Okay, terima kasih semua. Last. Last apa? Apa dia? Nyanyi bang sikit. Payung. Payung. Sikit. Tak ada kat payung lah, hujan. Okay, lagu apa? Mantap ni. Engkau lah ratu di maligai permata, istana bayangan syurga. Okey dah habis. Okey. Azmi je ni. Dia kena jumpa. Dia kalau tak jumpa susah. Tak tahu tadi kita gathering, kita kalok sama-sama. Okey. Gerak dulu. Ada kerja lain nak buat. Okey, assalamualaikum semua. Tak ada masalah. Terima kasih hadirin dan hadirat. Namanya Ifah, Kak Ifah. Okay. Kak Munah pun ada, Sabudin ada lagi. Terima kasih. Saya rasa saya dah nak keluar dulu eh. Bye. Terima kasih.